Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba konverter ya. Konverter untuk karaoke yang kita pasang di soundbar ini Samsung. Samsung. Karena udah ada lubang jack audionya ya. Enggak ada lubang out. Oke, langsung saja kita coba ya. Oke, kita siapkan peralatannya. Ini ada V8 ya, sound card. Coba kita sambungkan di mic wireless ya. Ini nanti kita nyalakan. Kemudian ini kita sambungkan ke soundbar ya, dari soundcard ke soundbar. Ini kita butuh kabel RCA. Kita ngakalin caranya gimana supaya ini bisa bunyi. Nah, ini kita colokan ke speaker ya. Lubang speaker. Oke. Kemudian ini jalurnya merah putih ya. Ini tinggal kita colokkan ke sini input. Ini udah 3 kali beli alatnya ini. Semoga ini berhasil ya. Ini dari sana cuma dapat USB ini. Oke, kemudian dari sana juga dapat kabel optik. Sekalian kita coba apakah berfungsi. Kalau dilihat ini sudah nyala ya, harusnya berfungsi. Kita buka knop tutupnya. Satunya lagi. Oke, tinggal kita masukkan kebalik. Oke, sudah masuk. Yang ini sudah beres ya. Tinggal kita pasangkan soundbarnya. Nempel di sini. Kita sambungkan. Kalau ini sudah nyala berarti aman ya. Kayaknya aman. Oke, sudah cetek. Bunyi. Wih. Wih, langsung bunyi, guys. Oke, maaf tadi Bluetooth-nya ini nyala ya, jadi nyambung ke HP saya. Maaf agak ruwet nih. Ini udah beres, sambung. Ini juga sudah. Tinggal kita cek sound ya. Harusnya kita pilih, kita nyalakan. Oke. In, benar. Udah in ya. Harusnya masuk nih. Ya. Oh, udah bunyi. Cuma
agak kecil getahnya. Berapa ini? 30 ya. Cek 1, 2. Alhamdulillah sudah bunyi. Ternyata bisa. Tinggal volumenya kita naikkan ya. Cek 1, 2. Set 1, 2. Agak nyorong ya. Bahasanya menyorong. Nyorong. Ekonya kita kurangi ya. Kayaknya cukup untuk ekonya. Coba kita nyalakan shockwave. Ya ini beda. Kalau ini agak suara kita lebih jernih. Tambah ini menyusup ini ke karaoke cocok. Coba kita karaoke ya. Oke. Ini terbukti alatnya bisa ya. Buat super yang nggak ada jack 3,5 atau nggak ada lubang auxnya. Oke, kita coba karaoke dikit aja. Oke, kita nyanyi lamunan ya. Coba. Jaya ning bulan kang sumunar apyo reng tawang yeti siramu kang dadi lamunan. Kita pakai Karol ya, mereknya Karol. Apakah berfungsi? Berfungsi guys, coba cek cek cek, tapi suaranya kurang keras ya. Suaranya kurang keras, kalah sama soundbarnya. Coba kita tambah volume soundbarnya. Oke, kita nyalakan.